Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfrimag. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya pengen tunjukin tutorial bagaimana cara mengganti kode akses BCA Mobile tanpa harus ke kantor cabangnya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan HP Android kalian untuk mengganti kode aksesnya. Nah, caranya pun cukup gampang, tinggal kalian buka aja BCA Mobile-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal dari BCA Mobile, terus kalian kalau mau masuk gitu kan ya, tapi kalian itu lupa kode aksesnya, kalian tinggal klik cancel terlebih dahulu. Kemudian kalian tinggal klik aja di sini ganti kode akses, teman-teman ya. Nah, terus di sini bakalan muncul kode akses saat ini. Nah, tinggal kalian masukin aja kode akses kalian yang sekarang, teman-teman ya. Nah, di sini saya masukin dulu kode akses saya. Nah, setelah kalian masukin kode akses kalian dan sudah kalian masukin juga kode akses kalian yang baru, tinggal kalian klik aja di sini oke, teman-teman ya. Nah, nanti bakalan muncul notifikasi kalau emang berhasil, nanti bakalan muncul notifikasi kode akses Anda telah berhasil diubah. Nah, kalau kalian yang pengen masuk, tinggal kalian masukin aja kode akses yang baru saja kalian ubah tadi, teman-teman ya. Nah, untuk next tutorial saya bakalan tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengatasi lupa kode akses BCA Mobile. Ntar bakalan saya kasih linknya di deskripsi video. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.